Ay. Smoking so I don't feel like I'ma die. Smoking so I don't feel like I'ma die. Focus on talking, don't focus. So, what's up, Mama? Balik lagi dengan gua. Kali ini gua bakalan membuat suatu konten yang unik atau ya dibilang abnormal gitu. Makanan yang menjijikan. Sesuai dengan judul pada video yang kalian lihat, kita akan membuat nasi goreng Oreo. Gimana kalau biasa familiarnya tuh kalian lihat meme gitu kan, makan nasi sama Oreo gitu. Jadi tuh Oreonya tuh sebagai dia punya lauk, nasinya ya sebagai nasi gitu ya. Ya untuk itu kali ini gue bakalan mencampur aduk gitu, menjadi sebuah menu yang sangat spesial. Oke, langsung aja kita ke dapur, let's go. Ayo ya, come on ke dapur gue. Gue anjir, come on. Oke. Oke, untuk itu bahan yang digunakan adalah tentu saja nasi. Oke, nasi dan Oreo. Ini Oreo ya, Oreo, bukan water lain, Oreo. Dan ini adalah cream dari Oreonya. Gue udah bongkar, udah pisahin lah. Siap. Setelah kalian melepaskannya, yang ini. Lalu kalian jangan lupa, kalian harus remuk-remukan biar tuh mencampur, guys. Lebih kayak creamy gimana gitu. Setelah itu, oke, sudah. Kita kan nyalakan kompor. Tapi jangan lupa wajan. Oke, taruh ke kompor. Semalam kita kasih nyala kompor. Jangan apinya terlalu besar ataupun kecil, karena nanti bisa merusak tekstur daripada nasi dan Oreonya. Oke, kita memasukkan minyak Sanko. Ini enggak iklan, bukan iklan, aduh, karena harganya murah jadi kita di Sanko. Oke, thank you Sanko. Kita kasih masuk minyak secukupnya. Aduh, terlalu banyak, enggak apa-apa, no problem. Sanko nyaman. Lalu kita jangan lupa, kita tuh kasih gilas-gilas. Supaya apa? Supaya tuh nasinya tuh gak lengket di wajan. Seperti saya dan dia gak bisa melengket di wajan. Gila. Oke. Tunggu nasinya benar-benar, nasi minyaknya tunggu benar-benar panas. Supaya goreng tuh langsung bis gitu. Jangan. Aduh. Oke, sabar. Jadi ini gue baru pertama kali masak nasi goreng Oreo. Jadi nanti kita akan eksperimennya makan ya, sampai habis challenge-nya. Ya, kalau nggak habis mubazir gitu kan. Kita harus habis ya. Oke. Sepertinya hawa-hawanya udah panas. Jadi kita bakalan masukin nasinya terlebih dahulu. Ingat nasi. Dan yang lain. BTW ini bumbunya cuma bumbunya dari krim dari Oreo. Enggak bumbu dari apa, bawang, merica, enggak. Bumbunya cukup Oreo guys. Cok, takut cok. Sabar. Bumbu. Oke. Kita bulat-bulat dia. Bulat-bulat. Supaya apa? Ya, supaya merata. Dengan minyak. Sorry kalau video ini gak jelas, kalian bisa ikut masak juga di rumah, tapi jangan salahkan saya kalau nggak enak, karena ini saya baru pertama kali. Oke, setelah ini kita masukin bumbu spesial Oreo, cream Oreo, man, masukin saja semuanya. Oke, masukin, jangan lupa diaduk lagi. Wes, mantap. Bau krim, aduh, panas kok. Bau krim coklatnya sudah menyatu. Kita aduk seperti koki mang. Wah, bau sekali. Anjir, ini enak juga, cok. Oke, ya.
Anda lihat ini sudah tercampur dengan rata. Taruh lagi. Iya, setelah itu kita bakalan masukin dia kuingnya wafer daripada Oreo tersebut yang sudah diremuk-remukkan. Masukin aja semua. Lalu kita bulat-bulat. Bulat-bulat saja. Wow. Bulat-bulat, guys. Nasinya sudah menghitam. Ini karena tekstur dari wafernya hitam dengan krimnya coklat. Oke, apakah ini bakalan enak atau tidak? Aku harap kalian jangan skip video ini karena banyak hal menarik di akhir video. Lihat ya. Gila. Gila, Cok. Enak sekali ini. Aku lihat sini, Cok. Ini kamera nih. Wes. Bau Oreo mantap, Cok. Oke, taruh lagi, Mang. Kurang worth it kalau nasinya udah menyatu pada Oreo. Kalian bisa lihat. Mundur. BTW kalau masak kurang worth it sekali kita tidak menggunakan garam. Oke, gua ambil garam dulu. Oke, garam mati Indomaret. Wes. Indomaret. Kesayangan. Kita harus taburkan. Ini seperti sanji di One Piece. Mantap. Ya, aduh, jangan terlalu lama. Oke, kita aduk-aduk lagi. Oh, no shit. Sepertinya sudah, kita kasih mati aja, gak usah lama-lama. Nanti tekstur daripada krimnya lengket. Oke, setelah itu kita sajikan ke piring. Gila. Kita sajikan ke piring, Mang. Aduh, nanti gua nyucinya kesusahan ini. Nyucinya kesusahan. Banyak juga, cuk. Biasanya kasih habis ini. Oke. Kita kasih makan, Dok. Iya. Sudah, ini hasilnya. Kalian bisa lihat hitam merona. Jangan lupa, kita harus kasih hiasan. Oreo, seperti biasa. Oreo. Oke, ini adalah Oreo. Nggak lengkap kalau makan nggak pakai ayam. Jadi gua sudah siapkan ayam goreng. Tadi gua ada masak ayam goreng. Jadi nanti kita makan. Oke, langsung aja kita ke depan ya. Kita rasakan sensasi daripada nasi goreng Oreo. Oke, langsung kita ke depan. Bagaimana? Aroma mantap. We go. Oke. Kita duduk, Mang. Oke. Kita akan merasakan sensasi daripada Oreo. Oke. Kita lihat makan. Aromanya aroma ya aroma Oreo. Cukup sangat terpikat aromanya. Enak sekali. Kita akan coba satu suapan. Pertama ya makan wafernya dulu. Biar kita membedakan rasa Oreo asli dengan campuran daripada nasinya. Kita akan yuk. Ya seperti Oreo biasa. Kita akan coba rasa nasi yang campur Oreo. Oke? Ini nasi ini. Hmm.
Enak cuy, enak, sumpah enak. Panas cuy, sabar, panas cuy. Kita kasih ya kipas angin dulu. Aduh, nanti suaranya ini nih karena noise. Jadi nggak usah, tiup saja tiup. Sebentar nggak boleh tiup sambil apa makan sambil tiup nggak boleh. Tapi kali ini saya tiup saja biar suara cepat. Enak sekali. Rasanya. Seperti nasi goreng pada umumnya, enak. Cuma ini enak sekali. Enaknya terasa. Gorengannya terasa, krimnya terasa, enak sekali. Kalian lihat lagi. Wah, delicious. Enak banget. Oke, kita campur ayam goreng. Nah, ayam goreng. Tadi gua masak sendiri. Goreng maksudnya. Wus, ini seperti Kentucky. Maaf kalau video ini lama. Enggak apa-apa kan? Oke, kita campur ayam goreng plus nasi plus Oreo. Pasti enak. Karbohidrat, protein, campur plus dapat vitamin. Karena enak banget. Wajib deh buat. Jangan lupa kalian buat ya. BTW kalian bisa komen video ini. Mungkin mau buat video yang lain, entah itu campur nasi goreng, nasi campur roti atau nasi campur tenggo, bisa kalian komen di bawah. Nanti gue buatin lagi makanan yang gila-gila gitu, unik gitu. BTW ini enak sekali. Anjir, ayamnya pedis cok, sumpah. Busa salah beli bumbu cok. Oke, kita lihat lagi, makan lagi. Wah, lepuk ayam kurang enak. Oh iya, kalian jangan lupa like. Kalau 5 like saja, 5 saja, cukup 5 like saja. Ini bisa buat video baru lagi. Tapi kalian komen mau buat video apa. Oke? Oh, tunggu. Kalian jangan lupa subscribe ya channel gua, biar gua terus makin bikin video semakin banyak gitu. Semakin rajin lah, insya Allah. Gak janji, insya Allah ya. Gua enak kok ya. Kita kawalannya lagi. Jamin maho. Weh, patut dicoba. Auto diabetes bro. Auto diabetes. Manis. Ini manis sekali. Cukup dengan harga 8.000, dengan membeli satu bungkus Oreo kalian bisa menikmati hidangan ini. Jangan anggap ini nggak enak, ini enak sekali. Tekstur daripada nasinya tuh masih ini, masih terlihat terus hitam merona. Cok, foto dulu cok, tunggu foto dulu. Ya ada, pinjam HP-mu tuh foto. Tidak lupa, kita harus foto dulu untuk thumbnail ya. Kalau nggak foto nanti thumbnailnya gimana, cok? Sabar ya, gua foto dulu. Oke, sudah mak. Kita lanjut makan lagi. Enak sekali. Ya, mungkin cukup segitu video kali ini untuk review makanan daripada nasi goreng Oreo-nya. Ini kali ini gua akan kasih habis. Mungkin akan cukup lama, jadi aku akan skip video ini.
untuk itu, aku harap kalian subscribe dulu channel gua dan jangan lupa like, share, and comment. Oke? Share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching my video. Bye. See you next time. Sudah, selamat.